lagi dengan Kubi Kenkrim dan hari ini kita akan bermain Minecraft Subs SMP lagi. Hari ini kita bakal melanjutkan proyek besar Cream Team Land kawan. Udah berepisode-episode tapi belum beres juga ya. Soalnya ini proyek besar nih. Kalau udah selesai baru keren nih. Ya kita sih ikutin pepatah aja ya. Tak subscribe maka tak sayang gitu kan. Yang belum like juga tak sayang. Jadi mending yang belum pencet like boleh kali pencet like-nya. Dan yang belum subscribe boleh kali subscribe. Join hashtag Cream Team kawan. Supaya Cream Team semakin semangat ya kawan ya. Buat bangun Cream Team Land tercinta kita, soalnya ini bakal keren banget ya. Di episode sebelumnya kita udah bikin ini kawan, pelabuhan kapal di mana lantai 2-nya ya gak ada gunanya, masih kosong lantai 2-nya ya kawan ya. Tapi minimal lantai 1-nya udah ada kapal-kapalnya kawan, jadi no problem ya. Dan pekerjaku ngilang dong, pekerja creeper kita hilang kawan. Kayaknya dia mengundurkan diri ya, dia menyerah gitu ya. Ya minimal tatakan lilin kita masih ada kawan. Tapi aku udah mulai bosen nih jadi tatakan lilin guys. Aku pengen jadi tatakan kapal cuy. Lihat coy, keren gak? Keren. Kita menyamar guys jadi kapal. Iya. Tidak ada yang sadar kalau ini adalah kita guys. Kita menyamar jadi kapal ya. Yeay. Yeah. Kamuflase tingkat dewa kawan. Oke deh, kita bakal lanjutin project Cream Team Land kita ya kawan ya. Tapi sebelum itu aku lapar nih. Kita makan daging ayam. Aku makan saudaramu di depan mukamu. Makanya jalankan tugasmu ya komandan ayam. Jalankan tugasmu untuk menjaga Cream Team Land. Ataukah masa depanmu adalah daging ayam ini cuy. Ngomong-ngomong kamu mau makan gak daging ayam? Siapa tahu kamu kanibal gitu ya. Weh, capung. What the? What? Oh itu Zencoy. Aku kira capung anjir. Besok aku jadi kupu-kupu lah supaya aku lebih keren dari dia guys. Aku jadi pengen ikutan, kau jadi capung, terinspirasi kan aku kan. Yoi, capung guys. Ya ini Cream Team Land udah cukup luas sih ya kawan ya. Udah ada rumah kurcaci, sungainya udah keliling juga. Udah ada kipas air tidak? Plus, lihat guys kita ngedrift. Kita loh jadi capung lebih pro ya. Bisa ngedrift. Oh iya ngomong-ngomong ini rumah kurcacinya juga udah berubah ya. Jadi marketplace kawan, jadi kayak pusat perbelanjaan gitu. Beberapa udah kusewain kawan tempatnya kayak ini nih. Contohnya di sini udah ada toko Emon. Di sini ada tokonya Oja sama toko Mutia ya. Terus di sini juga ada tokonya Teguh. Terus di sini ada tokonya Wortel cuy. Tokonya Pebri. Yang lain belum sempat kuajak sih. Coba dah kita hasut si Zen guys. Oi Zen, emang gitu cuy cara memanggil gaul gitu ya. Langsung dijawabkan ya. Buka toko tempatku dong. Wah gila ya. S3 pemasaran guys. Kita jago banget dalam mengiklankan. Tapi kok nggak dibalas lagi chat kita woi. Ayo Zen, aku tahu kamu pengen. Yep. Sini my capung. My lovely capung. Woi, dia lagi memilih-milih. Pilih yang mana dear customer. Oke, dia pilih warna abu-abu kawan. Oh yang ini nih. Kita bikin ya kawan ya, toko Zen. Yoi, jadi ini adalah toko Zen Mato kawan. Tambah lagi customer 1. Nah ini ngapain nih Emonsku ini? Udah buka toko di situ ya. Mau menjajah toko orang lain, tidak boleh ya. Security, tolong security. Bengong dong si ayam, kocak gaming. Oke dah, yang penting ini rumah kurcaci bakal tersewai ya guys, satu-satu ya. Harga diri kalian akan kujual. Siapa ini yang merusak? Siapa ini? Siapa pelakunya guys? Ini siapa yang nyolong ini? Gak mungkin hancur sendiri gaming. Orang yang melakukan ini kepadaku itu jahat coy. Ya udah betul sih, jadi udahlah ya. Gak usah baper. Tapi kalau aku digodain baru baper. Oh iya nih, kita lanjut dulu nih rencananya nih. Hari ini kita bakal lanjutin project Cream Team Land ya kawan ya. Bye Cream Team. Kita bakal jalanin rencana ke-6 kita kawan. Soalnya rencana ke-5 kita udah beres ya, menyewakan rumah kurcaci. Walaupun belum semuanya, tapi kita hari ini bakal menjalankan rencana ke-6 kita kawan, yaitu membuat pertanian untuk hiasan cuy. Ini tadinya aku niatnya bikin kayak windmill kawan, kayak kipas angin gitu. Tapi kok jadinya kayak helikopter ya. Soalnya awalnya aku bingung kawan, ini kipasnya mau ngadep sini atau ngadep sini ya, atau ngadep sini ya, atau ngadep sini ya. Karena aku bingung coy kipasnya mau ngadep mana. Akhirnya aku ngadepin atas kawan jadi begini. Tapi malah jadi kayak ya helikopter kawan. Ini kalau rumahnya nggak betah terus kabur kayak helikopter gimana? Terbang ke surga weh. Tapi yang penting hari ini kita bakal jadiin ini buat tempat pertanian kawan. Tempat pertaniannya ya hiasan doang sih, aku pikir keren gitu loh. Tapi masalahnya ini kenapa beku ya? Ini kayak beda daerah gitu loh kawan. Di sini itu lukewarm ocean, artinya lautan yang hangat. Sedangkan di sini itu ada snowy beach kawan, pantai bersalju. Ini tabrakan banget coy. Ini lautan hangat, ini pantai bersalju. Ini beres, ini mencair.
Gimana wey? Kita mesti gimana? Udahlah, daripada pusing makan ayam dulu guys. Tenang kawan, tenang. Aku masih punya glowstone kalau nggak salah. Nggak, glowstone ku habis, siap. Bagus. Yaudah, sementara kita pakai torch dulu ya kawan ya, biar mencair wey. Soalnya rencana aku ya kawan ya, kita bakal taruh air gitu loh di sini, dia bakal turun ke bawah. Tapi kalau gini ceritanya, ya nyebar dong. Ya kita taruh yang di sini dulu aja ya kawan ya. Yang ini kayaknya bisa nih. Nah kan kalau kayak gini rapi kawan. Yoi, gila, keren gak kawan? Jadi airnya mencair gitu loh. Jadi airnya itu kayak mengalir dari kipas anginnya kawan, atau helikopternya. Dan aku baru sadar kawan, lihat deh, itu udah ada helikopter tapi kayak melayang gitu sih kipasnya. Ya tapi ini juga helikopter. Gila, aku demen banget ya bikin helikopter. Yang penting mencair dulu nih. Gimana nih? Ya sementara lah ya kawannya, begitu aja dulu. Yang penting airnya bisa ngalir ke bawah kawan. Lah, loh, kok aneh? Lah, kayaknya daerah sini emang terkutuk kawan. Ini gimana maunya weh? Mengalirlah dengan normal please. Mengalirlah dengan normal. Nah gini kan cakep cuy. Nah ini gak cakep nih. Semua coy, tanamannya ntar ikut beku kawan. Soalnya kan ini ntar jadi pertanian ya kawan ya. Kita juga bakal tanam-tanaman di sini juga. Tapi kalau begini gimana ceritanya cuy? Wait, di sini kita punya glowstone lebih kawan. Yeay, penyelamat glowstoneku. Hancurlah kalian, grass-grass tidak berguna. Wah, ngomong-ngomong ini langsung tembus lautan loh kawan. Wow, halo. Halo ikan. Hai. Oke, cukup. Kita langsung pasang ya kawan ya. Nah ini apalagi nih? Ada yang ngeprank nih, Hero Brian apa nih? Nah, itu kelihatan well. Ini kelihatan partikelnya weh, ngapain? No, lihat guys, Hero Brian bantuin kita kawan, bantuin kita nge-build. Hero Brian aja cream team kawan. Kalian udah cream team belum? Pencet subscribe ya yang belum subscribe. Join cream team sekarang. Lihat Hero Brian aja taat sama cream team kawan. Bahkan Hero Brian aja takut sama cream team ya, sampai mau jadi babunya cream team kawan. Nah cakep. Ya ide kawan. Oke, ini aku dapat suit beres kawan dari si Odo ya. Kita dikasih gratis gitu ya. Kita pakai guys di sini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Taruh gak salah aja kawan, yang penting ada aja ya. Nah sekarang yang kita perlukan hanyalah bibit sama bone meal kawan. Soalnya aku gak mau ngisi ini semua sama bibit ya kawan ya. Aku pengen isi sama rumput dan bunga juga cuy. Jadi ayo cuy, kita ambil bibit dan bone meal kita. Nah ini ada nih wheat ya kawannya. Di sini ada wheat seed. Kalau kita tambahin brokoli gimana ya? Tapi di mana ya? Kayaknya di sini nih, deket sungai ya kawan ya. Kayaknya bagus juga. Yuk kita tumbuhin guys. Tumbuhlah. Aku tahu kau bisa tumbuh. Kok nggak bisa tumbuh-tumbuh? Woy, tumbuh. Tumbuh lah. Malah rumput yang tumbuh kawan, gaming. Oke deh, brokoli belakangan aja cuy. Yang penting tanamannya dulu ya. Ayo coy, kita garuk semuanya ya. Garuk. Ini pasti rumputnya kegatelan, makanya kita garuk. Oh yeah. Nah, seharusnya kalau gini udah cakep sih ya kawan ya. Sebentar kawan, ini aku sekalian ubah jadi glowstone aja kali ya kawan ya. Nanggung cuy, masa yang ini gak ada glowstone-nya gitu loh. Guys, kita cari di toko orang dulu kawan. Terakhir kali aku beli di sini si glowstone. Dia udah isi lagi belum? Udah dong. 283 cuy. Kita langsung beli guys. Nah, oke, udah kebeli. Saatnya pulang. Pulang. Oke, kita ganti ya kawan ya daerah sini jadi glowstone cuy. Biar samaan aja cuy sama sisi-sisi lainnya ya. Nah, kan cakep. Iya kan gini cakep guys. Nah ini nggak cakep, ini nggak cakep, pergi nggak? Kita taruh glowstone-nya dan kalau udah beres kita terkunci di sini, tolong malah terkunci di sini, yoi, gitu tekniknya guys. Nah udah bagus nih, lanjutkan menggaruk guys, kita lanjutkan menggaruk ya. Oke, 3 bagian udah nih, tinggal 1 bagian lagi ya kawan ya. Di daerah gunungnya aku nggak mau garuk sih ya kawan ya. Kita bakal taruh bone meal aja biar tumbuh bunga sama rumput gitu loh. Oke, sudah beres guys. Kita garuk, kita tinggal belum. Oke. Jangan terlalu cepat anjir. Udah seneng kan? Gak jadi seneng. Dikit lagi. Ayo dah, beresin. Yoi kawan. Oke, ini ada yang jadi es guys. Pasti kita hancurin, ganti air baru ya kawan ya. Bawahnya udah kok ganti glowstone juga biar nanti dia gak jadi es lagi. Nah sekarang baru kita taruh tanamannya guys. Udah tenang kan? Ayo kita taruh tanaman. Aku pengen taruh 4 tanaman berbeda ya kawan ya. Di daerah sini wheat. Yang dekat sungai ini kita taruh wheat aja ya. Ya ntar lama-lama juga berkembang kawan.
Gak usah langsung penuh lah, slow aja. Di sebelahnya kita bakal taruh kentang. Oh iya, aku lupa. Kita kan bisa gini gaming, tanamnya kan bisa gini. Ya elah. Lupa saya. Oke, habis deh kentangnya ya. Ah, ya udahlah, gampang lah. Ntar juga tumbuh ya kawan ya. Yang penting dua ini lah, dua tanaman ini kita pengen tanam apa ya? Ya udah, kita lihat di rumah dulu kawan, kita punya bibit apa lagi, cuy. Atau enggak minta orang aja, guys. Pinjam gitu ya, pinjam. Kita lihat ya, di sini dia ada kentang, ada wheat. Oh, wortel cuy, wortel kita belum punya ya. Sumimasen, minta ya, minta dulu wortel ya, permisi. Kita tanam ulang, guys. Kita tidak boleh meninggalkan jejak. Dan kalau nggak salah ada beetroot, kawan. Aku pengen beetroot loh. Oh ya, kita cari di toko orang aja ya. Oh, ini dia beetroot. Langsung, kawan, kita tanam ya dari wortel. Hasil minjem, guys. Ini minjem ya. Bukan minjem sih. Ini membantu, membantu memanen ya. Kita tanam, kawan, wortel kita di sini ya. Oke, habis nih. Sekarang kita tinggal tanam yang ini, kawan. Beetroot seed. Dua doang. Perlu lebih kita, kawan. Sumpah, perlu lebih. Tapi untuk sementara begini aja ya. Untuk pohon kita bisa tanam pohon gak sih di sini, sumpah loh. Aku pengen tanam pohon loh. 4 dah, kita taruh 4. Ih, buset. Misi, aku pengen tanam pohon. Oke, pohon please bisa tumbuh please. Aya, bisa cuy. Tapi kok aneh gini ya? Hey, kok daunnya aneh? Kok daunnya mencong gini ya? Woi, kenapa woi? Kenapa mencong gini woi daunnya? Help, I don't know kawan. Kita tambahin pohon yang biasa aja yuk kawan di sini. Tumbuhlah yang besar pohon-pohonku. Oh yeah. Tambah lagi pohonnya. Yoi. Jadi hutan mini kawan. Yoi, jadi hutan mini kawan. Tambah lagi yuk. Tumbuhlah pohon-pohon tercinta. Cakep. Oh iya, ngomong-ngomong baling-balingnya masih kurang kawan. Aku pengen tambahin wool. Kok bisa lupa ya? Oke, ayo kita kasih ya kawan ya wool warna putihnya. Oke, cakep. Tambah pagar guys, biar makin cakep kawan. Tambah pagar sudah. Tidak usah ribet-ribet, yang penting beres. Kipas angin yang menghadap ke atas sehingga menjadi helikopter. Semoga rumahnya tidak kabur. Yeay. Tada. Ya ini sebenarnya cuma buat hiasan sih kawan, bukan buat panen beneran. Yang penting beres aja ya. Jadi rencana ke-6 secara nggak langsung udah beres ya kawan ya. Nah untuk rencana ke-7 sih aku niatnya bikin kayak kebun binatang gitu kawan. Jadi 100% aku mesti luasin ya pulau ini cuy. Ya itu sih rencana ke-7 kita kawan. So sampai sini dulu ya kawan kita bermain Sans SMP. So boleh kalian tinggalkan like di video ini. Dan boleh kalian share video ini. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. So aku bikin Grim, thank you for watching. See you next time, goodbye.